Halo kawan, di sini saya akan memberitahukan cara agar video film ada yang tidak bisa dibuka agar dapat dibuka kembali atau dijalankan seperti ini contohnya ini. MKF ini tidak bisa dibuka. Yang harus kamu lakukan itu adalah mendownload sebuah aplikasi Kaleid Kodepack. Di sini yang saya pakai yang versi 1.035 di mungkin di websitenya juga ada yang terbaru, cuman saya lebih suka menggunakan yang lama karena sudah terdownload, tidak perlu mendownload lagi. Lalu kita install, next saja yang normal, profilnya next next next. Nah, di sini ada file, bukan versi aplikasi Media Player Classic, bisa Anda install atau tidak juga tidak apa-apa, tapi saya lebih memilih menginstall. Next, 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 lalu install. Tunggu beberapa saat. Ya, registering file. Lalu selesai di sini. Nah, finish. Sekarang buka kembali video atau film yang tadi ingin Anda tonton. Contohnya seperti ini, sudah bisa dibuka. Bisa menggunakan Media Player Classic atau di klik kanan Open with Windows Media Player juga bisa yang terbarunya. Ya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada yang mau ditanyakan bisa di komentar. Oh iya, linknya akan saya berikan untuk yang Kaleid Kodepack yang saya gunakan. Terima kasih.